Seorang pria berinisial DS 36 tahun warga Kecamatan Prabumulih Utara ditangkap polisi atas kasus asusila terhadap anak di bawah umur. Diketahui korban adalah karyawatinya sendiri yang berusia 16 tahun yang telah dinodai pelaku berulang kali. Dalam melancarkan aksinya, tersangka merekam perbuatannya untuk menakuti korban. Dikutip dari sripoku.com, hingga berita ini diturunkan baru dua korban yang berani melapor ke Polres Prabumulih. Kapolres Prabumulih AKBP Siswandi melalui Kanit Reskrim Polsek Prabumulih Barat Ibda Budi Anhar membenarkan kejadian tersebut. Perbuatan pelaku terbongkar setelah satu di antara korban didampingi keluarga melapor ke SPKT Polsek Prabumulih Barat. Dalam laporannya, korban mengaku telah dianiaya oleh tersangka menggunakan gitar dengan cara dipukul di bagian kepala hingga mengalami luka. Budi mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku. Setelah diperiksa, penyebab penganiayaan karena korban menolak diperlakukan tak senonoh oleh tersangka. Dalam melakukan aksinya itu, pelaku diduga mengancam para korban menggunakan pistol korek api dan parang. Parahnya, aksi abnormal dilakukan pelaku itu direkam menggunakan handphone miliknya untuk menakuti para korban. Ironisnya, pelaku yang merupakan duda anak satu itu bahkan telah melakukan aksi serupa ke korban sebanyak 30 kali dan memberi uang Rp30.000 tiap kali memaksa korban. Tidak hanya itu, pelaku yang mengincar anak-anak di bawah umur itu sudah melakukan aksi bejat terhadap banyak anak-anak. Budi mengungkapkan laporan tersebut diserahkan ke unit PPA Polres Prabumulih karena ternyata persetubuhan anak di bawah umur. Kasat Reskrim AKP Jailili melalui Kanit PPA Ibda Sardinata mengungkapkan tersangka melakukan aksi dengan mengancam dan memukuli korban. Sardinata mengatakan tersangka terakhir melakukan perbuatannya terhadap korban pada Senin 6 Desember 2021 sekira pukul 1 di rumah tersangka. Sardinata menegaskan atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!